Sejarah kostum AC Milan kembali berlanjut. Dengan usia lebih dari seabad, Milan punya banyak cerita di balik sejarah jersinya. Berdiri pada tahun 1989, salah satu founder Milan, Herbert Kilpin, memutuskan warna merah dan hitam sebagai warna kebesaran. Menurut Kilpin, filosofi warna ini akan membuat lawan takut. Berkostum merah hitam, Milan pun tak perlu menunggu lama untuk memenangkan gelar liga pertamanya. Total hingga musim 2011-2012 lalu, Rossoneri sudah menggunakan 59 desain kostum yang berbeda. Uniknya, sejak pertama kali berdiri 113 tahun lalu, Milan sama sekali tak pernah merubah warna kostum kebesaran. Paling mencolok, Rossoneri cuma memberi porsi yang agak dominan untuk warna hitam di bagian pundak dan lengan. Seperti seragam musim 2006-2007 dan 2000-2001, atau semusim setelah jersey edisi khusus. Sama seperti klub lain, Milan juga membuat edisi centenary atau kostum perayaan seabad berdirinya klub. Desain baju tandingan musim 1999-2000 ini dibuat mirip dengan kostum pertama mereka. Bagi fans yang juga kolektor seragam Il Diavolo, jersey jenis ini merupakan item yang paling diminati. Musim 2011-2012 lalu adalah kali ke-11 AC Milan menggunakan seragam motif garis kecil-kecil seperti model centenary. Sedangkan kerah putih di kostum musim depan merupakan yang kedua setelah musim 2008-2009. Selain hanya didominasi warna merah hitam, Milan juga tergolong tidak neko-neko memilih warna jersey away. Kostum putih selalu jadi baju kedua. Sedangkan warna hitam atau merah biasanya dijadikan baju ketiga Il Diavolo. Meski statusnya adalah kostum away atau kostum kedua, kostum Milan berwarna putih merupakan item yang spesial. Hampir di setiap laga final yang tidak menggunakan sistem home and away, Milan menggunakan sebagai warna keberuntungan. Tercatat hanya sekali Milan memenangkan Liga Champions dengan kostum merah hitam. Atau dengan kata lain, Rossoneri memenangkan 6 dari 8 final Liga Champions dengan seragam putih. Saking kuatnya mitos warna putih, Milan kadang menggunakan kostum ini, meski bermain di kandang dan bukan merupakan pertandingan final. Khusus musim lalu, Adriano Galliani menganggap jersey warna hitam adalah warna sial mereka. Faktanya memang Milan selalu kalah saat 3 kali memakai seragam hitam. Terlepas dari segala mitos, kostum Milan warna apapun sebenarnya tetap jadi buruan fans. Untuk ukuran klub Italia, penjualan seragam tanding Milan termasuk cukup tinggi. Di atas 2 klub besar Serie A lainnya, Juventus dan Internazionale Milano. Namun dibanding dengan klub raksasa EPL ataupun duo La Liga, Milan masih jauh tertinggal. Dengan kata lain, pemasukan dari sektor merchandise ini masih belum bisa membantu kinerja finansial AC Milan yang masih merugi di tahun kalender 2011. Tetap di tempat Anda, Football Lovers, karena serial Extra Time kali ini akan lebih menarik daripada yang pernah Anda lihat sebelumnya.